Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, Haizop lovers, dan mak-mak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru nih guys. Benarkah? Bukan Haiko, Rangga Ajab sebut artis berhijab ini sebagai calon istri idamannya. Nah, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini? Yuk simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Ternyata bukan Haiko Panderpeken, Rangga Ajab malah menyebut sosok artis berjilbab ini sebagai istri idamannya. Nah guys, Rangga Ajab, aktor tampan yang tentunya namanya kini kian melonjak ya ke permukaan publik, yang mana ia kini terus saja meniti karirnya di dunia hiburan tanah air. Aktor tampan kelahiran 90-an ini yang tentunya bisa dikenal dengan Papa Bucin, yang mana ia pernah membintangi sinetron Samudra Cinta bersama si cantik Haiko Panderpeken. Karir dari Rangga Ajab ini sangat membuat para fans bangga. Ya, bagaimana tidak, Rangga Ajab kini sudah mendapati proyek terbaru yakni web seriesnya. Begitupun dengan Haiko Panderpeken, mantan pemain sinetron Samudra Cinta, kini ia mendapatkan sinetron Carmilla, yang mana sinetron ini adalah sinetron 90-an yang akan ditayangkan kembali secara modern, yang dibintangi oleh Haiko sebagai pemeran utama dalam sinetron tersebut. Nah guys, Rangga Ajab ini secara terang-terangan menyebutkan bahwasannya sosok rekan sesama artis yang berjilbab berikut ini sebagai istri idamannya. Wah, semakin penasaran, yuk simak videonya ya. Hal ini tentu saja langsung membuat netizen kaget nih. Lantaran Rangga Ajab kerap dihubungkan dengan partner kerjanya di sinetron Samudra Cinta, yakni Haiko Panderpeken. Lalu siapakah sosok artis yang berjilbab disebut Rangga Ajab sebagai sosok istri idaman tersebut? Adalah darah muda berdarah Aceh, yakni Cuci Fahana Salsabila. Artis bernama Cuci Pa ini yang memiliki senyum manis dengan jilbab yang mulai ia kenakan. Dilansir dari YouTube channel milik SCTP, Rangga Ajab mengatakan Cuci Pa sebagai perempuan yang bakal diidamkan oleh keluarga. Pertanyaan itu ia sampaikan kepada Samuel Zilli Queen saat dirinya diajak berkolaborasi di channel YouTube milik Samuel. Kalau gue ngeliat dia itu ya, mungkin ketika entar dia menjadi seorang istri, dia akan disayang sama keluarganya. Gak ada pikiran macem-macem, kata Bang Ajab. Nah, sontak saja ini menjadi para pembincangan fans Haizopers, yang mana para fans yang menginginkan agar Rangga Ajab ini bisa berjodoh dengan Haiko Panderpeken di dunia nyata. Sementara itu, bila kita lihat dari waktu, Rangga Ajab memuji Cuci Pa yakni pada tahun 2020, tampaknya kini kedekatan keduanya mulai tidak diobrolkan kembali oleh publik. Cuci Pa sendiri kini masih menyandang status jomblo, kedati dirinya kerap ya dikabarkan tengah dekat dengan sejumlah aktor. Diketahui saat ini Rangga Ajab memang tengah dikaitkan dengan si cantik Haiko Panderpeken usai sebelumnya disebut baru saja putus dari Zihan Almira. Ya, tentunya ini menjadi tip ya, yang mana di sini para fans yang menginginkan agar Haiko dan Rangga Ajab ini terus melambung tinggi di dunia hiburan tanah air. Teruntuk para fans Haizopers yang menginginkan Haiko berjodoh dengan Rangga Ajab,
Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga mereka berdua berjodoh ya guys. Dikarenakan memang baru-baru ini kedekatan Haiko dan Rangga Ajob ini selalu mencuat ya ke permukaan publik. Dikarenakan di beberapa proyek dari photoshoot maupun sinetron ya, yang mana di sini Rangga Ajob juga dan Haiko sering dikaitkan dalam satu proyek photoshoot seperti baru-baru ini dalam acara photoshoot Beauty Lab yang kini yang dibintangi oleh Haiko dan Rangga Ajob sebagai bintang model atau brand ambassador produk kecantikan ini. Nah, ini juga adalah salah satu vitamin untuk para fans Haizopers agar mereka senantiasa selalu semangat untuk mendukung hubungan Haiko dan Rangga Ajob ke depannya. Menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi seputar Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.